Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini penampilan Yesus yang diwartakan oleh Injil Yohanes bab 7 memuat dimensi Yesus yang hadir menimbulkan ancaman bagi orang-orang Yahudi sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tetapi sekaligus penampilan Yesus itu membuat orang-orang yang benci padanya tak mampu menyentuhnya. Itulah yang dikatakan dalam Injil. Mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita bertanya mengapa orang-orang itu mengancam Yesus. Jawabannya adalah karena mereka sudah buta hatinya. Tidak menerima kehadiran Yesus, tidak melihat kebaikannya, apapun yang ia buat, tidak mereka terima. Dan mengapa Yesus tak tersentuh oleh orang-orang yang membencinya? Karena menurut Injil disebut saatnya belum tiba. Saat Yesus adalah saat menyerahkan dirinya di Golgota untuk disalibkan, memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Marilah saudara-saudari, di tengah-tengah masa Prapaskah, sekaligus bersama-sama dengan warga dunia yang sedang berprihatin, kita menantikan kehadiran Yesus yang kita rayakan di hari Prapaskah, yang moga-moga juga membantu kita untuk tetap punya pengharapan akan kehadiran Yesus yang menyelamatkan. Tuhan memberkati.